لحسن الاحتراز من تقلد الفتاوى ما روى مسندا عن بعضهم أنه قال لا يفتي الناس إلا ثلاثة أمير ومأمور أو متكلف dan memperkuat bagi bagusnya pemeliharaan dari keterikatan dengan fatwa. Artinya jangan selalu berfatwa. Jadi bukti bahwa kita jangan terikat dengan fatwa, jangan selalu orang minta fatwa kita fatwain. Apa yang diriwayatkan dengan sanad dari sebagian mereka ulama bahwasanya berkata la yuftin nasu, tidak memberi fatwa manusia itu melainkan tiga. Boleh juga la yuftin nasa illa thalathatun, boleh, tidak memberi fatwa akan manusia melainkan tiga. Ya. Kalau kita bilang badal, tidak memberi fatwa manusia itu melainkan tiga orang, badal dari nasu. Ya. Tapi boleh juga wala yuftin nasa, tidak memberi fatwa akan manusia, fa'ilnya illa thalathatun, melainkan tiga orang. Ya. Yang penting tujuannya sama. Yang boleh kasih fatwa cuma tiga. Siapa? Amirun. Amir, pemimpin dulu khalifah. Pemimpin dulu bukan sekarang. Kalau pemimpin dulu selain bisa memimpin pemerintah, alim dalam agama. Kayak Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu amir. Dia yang kasih fatwa. Setelah tabi'in, memimpin udah kurang pengetahuannya di dalam dalam agama, maka di luar pemimpin pada berbuat jadi pendamping khalifah. Ini yang mulai itu. Jadi pemimpin sudah kurang mengetahui dalam masalah agama, maka yang kasih fatwa ulama. Nah, ulama-ulama inilah akhirnya karena pengen dekat raja pada berbuat. Nih. Dulunya enggak, amir udah cukup memberi fatwa dan memerintah. Jadi kata Nabi tidak memberi fatwa akan manusia melainkan tiga. Pertama amir, pemimpin atau khalifah. Yang kedua makmurun, yang disuruh pemerintah, yang disuruh amir. Yang ketiga mutakallifun, takalluf, orang yang memaksa diri. Mutakallif itu orang yang memaksa-maksa memberi fatwa. Nih, dijelaskan dalam syarah tafsilu dzalika annal amira huwal ladzi yatakallamu fi ilmil futya wal ahkami, gitu. Penjelasan itu, perincian itu bahwasanya amir adalah orang yang berbicara dalam ilmu fatwa dan ilmu hukum-hukum. Seperti itulah adanya para umara. Yus'aluna wa yuftuna. Mereka ditanya dan mereka memberi fatwa. Karena dulu dia bisa memerintah juga, bisa memberi fatwa juga. Sekarang begitu enggak gitu-gitu. Wallahu a'lam. Nih. Wal ma'mur, yang kedua ma'mur siapa? Alladzi ya'muruhul amir, yang disuruh oleh amir. Ada perintah dari amir untuk memberi fatwa. Bidzalika wa yuqimuhu maqamahu, maka dia menempati tempat amir. Fayasta'inu bihi li syughlihi bil
ra'iyati. Maka si makmur yang diwakilkan oleh amir itu menolong amir karena sibuknya amir mengurus rakyat. Itu makmur. Yang ketiga, wal mutakallifu. Ya, wal mutakallifu artinya orang yang takalluf. Ya. Huwal qasul ladzi yatakallamu fil qasasi salifah. Tukang cerita yang berbicara di dalam kisah-kisah yang telah lalu. Jadi takallif namanya tukang cerita. Ya, qas. Ya. Huwal qasul ladzi yatakallamu fil qasasi salifah. Tukang cerita yang berbicara di dalam kisah-kisah yang telah lalu. Jadi mutakallim namanya tukang cerita. Qas. Kayak kita ini mutakallim gak dapat. Kita menceritain doang, ceritain ilmu, ceritain ini. Ya. Nih, yang dikatakan apa? Wa ba'du ahbarin min man wa ba'di ahbari ma madha li'anna dalika la yuhtaju ilaihi fil hali. Qas adalah menceritakan sebagian berita-berita dari masa lalu karena maksudnya itu tidak dibutuhkan kepadanya pada waktu itu. Wala yundabu ilaihi mutakallim, enggak disunatkan bicara tentang cerita itu. Waqad yadkhuluhu ziyadah ziyadatun nuqsan, kalau cerita bisa lebih bisa kurang. Wal ikhtilaf, bisa berselisih. Nah, bukan hukum. Jadi mutakallif itu orang yang maksa memberi fatwa adalah dia hanya bisa cerita doang. Nih, tiga. Jadi amir, makmur, dan mutakallif. Itu mutakallif al-qas. Wa qala ba'duhum kana sahabatu yatadafa'una arba'ata asya'a al-imamata, kalau jadi badal, al-wasiyata, wal-wadi'ata, wal-futiyah. Berkata sebagian mereka adalah para sahabat-sahabat saling menolak empat macam. Pertama, imamah, kepemimpinan. Itu sahabat saling nolak, disuruh jadi pemimpin enggak, dia aja. Dia enggak, dia aja. Saling nolak, enggak mau. Kalau diangkat imamah, imamah menjadi pemimpin. Wal wasiyata, dan menerima wasiat, saling menolak untuk terima wasiat. Kalau orang kasih, saya wasiat sama kamu, enggak mau, kasih dia aja. Saya wasiat kamu tanah 3 hektar, enggak mau, kasih dia aja. Nolak wasiat. Makanya ada yang bilang, jangan wasiat, jual sama gua, ijab kabulnya. Kalau wasiat bisa dituntut sama ahli waris, kalau jual bisa dituntut enggak gitu-gitu. Itu wasiat, tolak. Nah, wal wadi'ata, dan titipan. Dititipin apa-apa enggak mau. Nih titip, enggak mau. Ya. Wal futya, dan fatwa. Itu sahabat tolak empat. Imamah, wasiat, fatwa, dan titipan. Mereka saling tolak. Wa qala ba'duhum kana asra'uhum ilal futya aqalluhum ilman wa shadduhum daf'an laha awra'uhum. Berkata sebagian mereka ulama adalah orang yang paling sigra menerima, orang yang paling sigra kepada memberi fatwa adalah yang paling sedikit ilmunya. Jadi kalau orang cepat kasih fatwa, itu ilmunya dikit. Apalagi nantang, lo tanya gue jawab. Nih, apalagi. Wa asyadduhum daf'an, dan yang paling keras mereka menolak bagi fatwa itu, awra'uhum, yang paling wara', yang paling apik. Jadi yang paling cigrah memberi fatwa adalah paling sedikit ilmunya. Yang paling keras menolak fatwa adalah yang paling warok, yang paling apik. Ya. Wa qala al-hukama minal ilmi alla tatakalama fima la ta'lamu bikalami ma la ya'lamu.
fa hubbuka khajlan min nafsika wa aqluka antantika bima la tafhamu. Kata ahli hikmah, di antara ilmu bahwa engkau tidak bicara pada apa yang engkau enggak tahu dengan omongan yang engkau enggak tahu. Jadi kalau dia enggak tahu, dia enggak omongin. Itu orang alim. Fa hubbuka khajlan min nafsika. Cintamu karena malu terhadap dirimu dan akalmu engkau bicara dengan yang engkau enggak faham. Jadi orang kadang-kadang malu sama dirinya dan malu sama akalnya, itu antantiko, ngomong yang dia enggak faham. Nih, kalau kan ya. Fahasbuka khajlan. Ya. Fahasbuka khajlan, ya. Di sini ya. Fahasbuka khajlan, ya, fahasbuka sin. Cukuplah seorang itu khajlan min nafsik, memalukan dirinya dan akalnya adalah dia bicara yang dia enggak paham. Jadi kalau orang ngomong yang enggak paham itu bikin malu dirinya, bikin malu akalnya. Ya, fahasbuka, ya, kurang syin itu tulisannya. Nah, ini berarti kalau orang berilmu itu enggak mau ngomong yang dia enggak tahu. Wallahu a'lam la adri, itu lebih aman dia. Ya. Ya, wa kana wa qala ba'duhum wa kana syughlus sahabati wat tabi'ina radhiyallahu anhum fi khamsati asya'a qira'atil qur'ani wa imaratil masajidi wa dzikrillahi ta'ala wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Dan adalah kesibukan sahabat, bimbangnya sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum pada lima asya, lima sesuatu. Pertama, baca Quran, tentu dengan mempelajari dan merenungkan. Kedua, imaratul masjid, memakmurkan masjid dengan sholat jamaah dan lainnya. Wa dzikrullah, berzikir kepada Allah perlahan atau keras dalam setiap waktu-waktunya, selalu dikit. Yang keempat, wal amru bil ma'ruf, ya, dan menyuruh kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan melarang kemunkaran. Itu kesibukan sahabat sehari-hari. Nah, jadi kalau kita bisa ittiba sahabat begitu, sibuk dengan baca Quran dan pelajari Quran, sibuk dengan makmurkan masjid dengan jamaah dan lainnya, sibuk berzikir kepada Allah, sibuk menyuruh yang baik, sibuk melarang yang munkar. Wa dzalika lamma sami'uhu min qaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu kalam ibni adam alaihi la lahu illa salasatan amrun bil ma'rufi aw nahyun an munkarin aw dzikrullahi ta'ala. Kenapa sahabat begitu? Wa dzalika, yang demikian itu karena mereka mendengar dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap omongan manusia alaihi membahayakan atasnya, menimpa atasnya, la lahu, tidak menguntungkan baginya. Bahasa kita, semua omongan orang ngerugiin dia dan tidak nguntungin, kecuali tiga yang nguntungin. Pertama, amrun bima'rufin, nyuruh yang baik, nguntungin. Kedua, nahyun an munkarin, ngelarang dari munkar. Ketiga, zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tiga yang nguntungin. Makanya sahabat kerjaannya baca Quran, makmurin masjid, zikrullah, nyuruh yang baik, larang yang munkar. Setelah mereka mendengar sabda dari Nabi kita Muhammad. Juga wa qala ta'ala, dan karena berfirman Allah Ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin banan nas al ayata. Berfirman Allah Ta'ala, tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan
najwahum, omongan mereka, bisik-bisik mereka, melainkan menyuruh sedekah, menyuruh kebaikan, dan mendamaikan antara orang yang berselisih. Tiga, nyuruh baik, nyuruh sedekah, damaiin orang, itu omongan yang baik bagi manusia. Wara'a ba'dul ulama ba'du ashabir ra'i min ahlil kufati fil manami faqala ma ra'aitu fima kuntu alaihi minal futya wal ra'i faqariha wajhahu wa a'radha anhu wa qala ma wajadnahu syai'an wa ma hamidna akibatahu. Dan melihat oleh sebagian ulama akan sebagian ashabur ra'i. Ashabur ra'i orang yang mempunyai pendapat, mempunyai pemikiran, kita bilang ahli fikir, min ahlil kufah, daripada ahli kufah. Apa dia lihat dalam mimpinya? Faqala ba'dal ulama, saya ulang lagi, melihat oleh sebagian ulama akan sebagian ashabar ra'i dari ahli kufah di dalam tidur, yakni ngimpiin. Ini sebagian ulama ngimpiin ulama ahli kufah yang ashabar ra'i, yang punya pemikiran yang hebat. Apa faqala, maka berkata si ulama, ma ra'aitu fima kuntu alaihi minal futya war ra'yi. Saya enggak lihat pada apa yang saya dulu ada atasnya dari fatwa dan pemikiran saya. Saya enggak lihat apa-apa. Dulu saya banyak berfikir, dulu saya hanya fatwa. Itu saya lihat enggak ada apa-apanya. Fakariha wajhahu. Maka dia enggak suka mukanya. Mukanya menunjukkan muka orang yang cemberut. Wa'arodo, dia berpaling daripada yang memimpikan. Waqala, sambil berkata, ma wajadnahu syai'an, saya tidak dapatkannya sesuatu pun, wa ma hamidna akibatahu, dan saya tidak memuji akan akibatnya. Jadi begitu diimpiin, dia bilang, apa yang kau dapatkan, yang kau mikir, saya enggak dapetin apa-apa. Sambil berut. Ya. Faqala ma ra'aita fima kunta, ya orang, ya orang apa, sebagian ulama kufah nanya, ma ra'aita fima kunta alaihi min fatwa, apa yang kamu lihat pada yang kamu dapatkan dari fatwa dan pendapat. Kan ditanya itu ma ra'aita, bukan ma ra'aitu tadi, tadi saya baca salah. Ma ra'aita kan ditanya sama sebagian ulama yang ngimpiin, apa yang kamu lihat nih pada yang kamu ada dulu di dalam fatwa dan pendapat. Apa yang kamu dapat dulu, kamu fatwa, kamu punya pemikiran, fakariha wajhahu, enggak suka mukanya. Wa arada, lalu dia berpaling ketika ditanya itu. Lalu dia jawab, saya enggak dapatkannya sesuatu pun dan tidak saya puji akibat yang saya lakukan itu. Yang saya fatwa, yang saya berfikir, itu enggak dapat apa-apa. Nih, haba amman suro. Ya. Kalau di dalam kata haba amman suro, ya, kaya abu yang ketiup angin, sia-sia. Ya. Jadi bihi summa dzakara sahibul haba amman suro, ya, haba amman suro, sia-sia. Nah ini dalil. Jadi kalau orang yang banyak fatwa itu sia-sia. Kalau orang yang banyak berpikir tapi enggak diamalin, sia-sia semua. Sampai ada ulama mengatakan, yang manfaat sama saya di kala malam hari saya sembahyang dua rakaat, itulah yang saya dapat manfaatnya, yang saya dapat faedahnya. Nah, ini dalil. Jadi di antara ulama-ulama yang solihin itu tidak membanyakkan fatwa, tapi mereka lebih banyak diam dibanding fatwa. Wallahu a'lam. Wa qala Abu Hasyim.
anna Abu Hasib ya ka amir ya. Qala Abu Hasib wallahu a'lam bis-shawab.